Alat yang digunakan ada gergaji besi karena nggak ada obengin. Kemudian ada ini kartu ya, kartu HP gitu. Tempatnya kartu. Nanti kalian akan tahu sendiri fungsinya. Ada obeng kecil. Itu aja cukup. Langsung di langkah pertama, kalian lihat di sini ada bagian garis. Nah, untuk kunciannya sendiri ada di sini, di pas di power sama LAN-nya atau di SPIS. Sini ya. Ini kelihatan kok. Agak beda dia. Nah, ini agak ada spare ya kan. Boleh kalian pencet aja. Kalau udah masuk, bawa naik ini ya. Nah, bawa naik. Ini aja. Ikuti aja terus. Ya, terus. Terus ya, sudah buka. Langsung kalian buka baut masing-masing kecil nih. Buka, buka motornya. Ini langsung aja saya buka. Ini buka. Bautnya ada dua di sini. Lepas, lepas, lepas. Udah lepas. Kalau kalian mau buka speakernya boleh. Ini speakernya. Boleh dibuka. Sekarang kita buka bagian kepalanya. Nah, di bagian kepalanya perhatikan ya. Di sini ada strip garis. Nah, seperti ini. Ini saatnya menggunakan ini. Nah, obeng min aja boleh sih sebenarnya. Cuman saya takut melukai atau membuat lecet kamera. Jadi, ini dipencet aja. Nah, sampai kebuka dikit gini. Nah. Kalau yang masih baru agak katos, ini karena sudah saya buka tadi. Ya, buka lagi ya. Buka, kalian masukin ini. Kalian bukanya sama seperti yang bawahnya tadi. Buka. Kalau udah punya tak itu enak kali ya. Lagi. Pokoknya dipencet aja, didorong. Otomatis nanti dia kebuka sampai sini. Ini bagian yang paling susah. Ah, sampai lepas gitu. Jadi seperti ini di dalamnya ya. Ada dua motor nih. Buka motornya ini langsung lepas. Jadi kalau lupa bautnya di mana aja. Ini tempatnya. Kalian tarik. Nah, ini udah lepas. Udah lepas ya. Nah, di sini kalian lepas aja nih masing-masing nih. Soket-soketnya nih boleh kalian lepas. Saya mau lepas ini yang bikin ngalangin motornya. Motornya ini ngalangin. Kalian tarik aja. Tarik. Lepas motor. Kemudian yang ngalangin ini lagi. Lepas aja yang lain. Ini yang coklat ini speaker nih. Oh, yang ini speaker nih ya. Itu speaker yang di bawah nih. Di sini juga sudah ada nanti. Coba kalian apa namanya? Teliti baik-baik di sini ada yang saya tunjuk nih ya. SPK speaker. Ini untuk motor, L motor. Lagi di sini ada dia. Ini motor juga untuk motor ini. Kemudian yang sisanya tinggal pasang. Oke. Ini untuk lepas ini. Kalian harus lepas motor dulu nih. Nih. Lepas motor dulu ya. Sudah terlepas. Baru kalian buka ini. Kalau baterainya mati atau waktunya mati juga kalian harus buka kayak gini ya. Ya, ada di baliknya ini. Nah, ini saya tadi udah bongkar dan lupa pasang baterainya. Baterainya udah korslet kena air. Saya mau pasang baterainya ulang. Ini memorinya kalian lepas dulu. Oke. Nah, ini udah lepas. Di sini ada yang masih nyantol ya. Ini. Yang kecil-kecil nih, yang bawaannya ini. Oh, ada apa nih, LED 2 nih sama infrared. Nah, ini dia. Untuk yang kalian kena air, masukkan air, jangan furnis rusak, kalian bongkar aja dulu, jemur sampai bongkar kayak gini jemurnya. Jangan cuma kameranya utuh dijemur. Ini tadi kena air nih sampai gosong ini cimosnya. Dan saya jemur.
Alhamdulillah Hasnul Karo masih bisa hidup. Saya mau pasang baterai dulu. Oke. Kalau udah gosong kayak gini tempatnya nih, tempat cimosnya. Kalian ganti aja langsung cimosnya. Posisi pasang seperti ini. Plus di atas. Nah, kayak gini. Set, mantap. Oke, kita pokoknya kalau udah jemur, pasang. Oke, untuk pasangnya nih, kalian cari aja nih tempat memorinya nih, ini kan sini. Tinggalin aja. Pas sudah gini, tinggal bautin saja. Pasang ininya dulu ya. Yang ini dekatnya di sini. Yang ini dekatnya di sini. Nah, yang ini agak bingung nih ada dua nih. Saya baca dulu ya. Yang ini di sini ya. Karena yang ini punyanya SPK nih. Speaker punya. Oke, pasang aja langsung. Oke. Langsung kalian pasang motornya. Next, motornya nih pasang dulu di sini nih. Karena ini motor di bagian bawah nanti. Masukin sini ya. Jadiin satu aja kabelnya semua ya. Terus posisinya gini. Cariin posisi pasnya lah. Ini boleh. Nah, ini pas ya. Kalian cari. Tinggal baut aja. Bautnya yang putih. Hati-hati hilang baut ya. Ini bautnya kecil-kecil semua. Sudah. Sampai di sini. Untuk pasang ini ke sini. Ini ada tiga kabel ya, dari motor satu, speaker satu, sama ini powernya. Jadi ini soketnya beda-beda. Kalian tinggal cariinnya di sini, sisa tiga soket. Oke. Saya pasang dulu ya. Ini agak sempit posisinya, jadi saya skip dulu. Kalian cari aja. Saya ingatkan lagi sekali buat teman-teman master, di sini motor ada dua, jangan sampai salah ya. Nah, nanti kalau salah terbalik. Nah, untuk yang motor ini yang di lensa kameranya, pakai yang di H motor ini. Ya, H motor. Nah, di sini. Dan yang motor di bawah, di sini dia di L motor nih. Oke, enggak kelihatan ya? Nah, di sana. Oke. Langsung aja. Tinggal speaker nih aja. Buat kalian yang susah pasang ininya, perhatikan motornya nih ya. Bisa kebalik. Tadi saya kebalik dan ini yang posisi yang benar. Oke. Kalau sudah gini, kalian tinggal bautin aja. Posisinya ini nggak nemu, kalian putar aja paksa nggak apa-apa. Kayak gini ya. Oke, sudah. Lanjut, kita pasang ininya, kepalanya. Itu pasangnya sih gampang. Pasangnya tinggal gini aja. Ceklek-coklek gitu aja. Ini kunciannya kuat sih. Ini ada lubangnya. Oke, sip, sudah. Set, sudah. Oke, tinggal bagian bawah. Itu bagian bawahnya kayak gini. Ini sampai masuk ya semua. Aduh. Nah, sampai masuk kayak gini. Sampai keluar dah. Nah, sini nemu dah rumah bautnya nih. Tinggal kalian bautin aja langsung. Untuk bautnya dia kecil, putih. Ini saya udah kehilangan satu baut nih. Baut yang sebelah sini hilang. Tapi biarin sajalah. Masih kuat kok. Oke. Setelah itu kalian pasang nih. Kayak gimana nih tadi? Coba-coba aja. Nah, kayak gini. Ini megang kabelnya aja sih. Enggak kalian baut. Coba kita hidupkan. Set. Ah, nih.